Oke, jadi apa nih Gilan yang bisa kita diskusikan di sesi general dulu ya gitu. Kamu ada pertanyaan apa mungkin yang sifatnya umum yang bisa kita diskusikan? Ya, salah satunya tuh kayak gini, Pak. Misalnya ada sebuah perusahaan yang mereka tuh udah ngirimin jadwal interview atau udah telepon kita, udah reach out via telepon, tapi setelah kitanya follow up kayak 2 hari atau 3 hari kemudian, itu tiba-tiba kayak bilang, nanti ya usernya sibuk, atau kayak gini, atau kayak gitu. Saya sempat ngalamin itu beberapa kali, kayak 2 atau 3 kali gitu. Kayak udah dijanjiin di saat itu, terus tiba-tiba kayak hamin satu, tiba-tiba ditelepon, dihubungin kayak, bilang ini usernya belum available atau lagi keluar kota atau lagi ada dinas kemana. Itu tuh berarti emang sama HRD-nya kita di ghosting apa gimana ya, Pak? Oke, aku jelasin dulu. Sorry, aku ada pertanyaan tambahan. Pada saat di proses rekrutmen yang kamu mengalami hal ini, itu kamu melamar dari info locker yang di-share, atau kamu di DM gitu sama rekruter yang misalnya kayak ditawarin gitu? Itu saya ngelamar sendiri. Ngelamar sendiri ya, oke. Dan Iya. Yeah. sebelum sampai ke tahap itu, apakah kamu mengikuti tahap sebelumnya? Misalkan ada psikotes, ada interview HR gitu. Enggak, jadi cuman kirim CV sama surat lamaran, terus langsung dihubungin buat interview user, terus udah gitu udah. Oke. Gak ada kelanjutan lagi. Oke. Aku jawab dulu ya. Jadi gini, suatu proses rekrutmen suatu perusahaan dan perusahaan lain itu pasti beda-beda. Memang kondisi idealnya tuh ya jelas seleksi administratif, psikotes, HR, user gitu-gitu ya urutannya semacam itu. Tapi karena namanya kebutuhan juga beda, kualifikasi beda-beda dan lain-lain, maka kadang tuh ada beberapa step yang mungkin digabung, ditukar urutannya, ada yang mungkin dihilangkan dan lain-lain kayak gitu. Nah, pada saat kamu mengalami hal tadi dan semuanya itu berasal dari loker yang memang itu berarti lokernya di display dan kamu melamar ke sana, gitu. Artinya bukan di ghosting. Oke. Okay? Artinya hanya ditunda. Bukan dibatalkan ya, gitu. Postpone aja itu, macam itu. Jadi kalau misalkan mengalami hal tersebut, yang boleh kamu sampaikan adalah misalkan kamu menyampaikan bahwa kalau bahasa simpelnya nih, misalkan, baik Bapak apa atau Ibu, terima kasih untuk konfirmasinya. Mohon izin untuk saya follow up secara berkala ya. Udah, gitu aja. Gitu. Nanti kamu tunggu aja tuh seminggu. Ada kabar nggak? Gitu. Kalau nggak ada kabar, hubungin lagi. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi ini bukan Tapi bagian dari ghosting. Kenapa? kalau udah ini kan kemarin saya udah bilang kayak gitu kan untuk follow up. Terus kayak per hari Senin itu saya follow up kembali si ibu HRD-nya dan memasuki kemarin itu minggu ketiga kayaknya itu udah nggak ada balasan lagi. Itu gimana ya, Pak? Berarti udah nggak gitu. Oh, enggak, bukan gitu. Jadi karena memang ya si user ini kan jadi gini. Proses rekrutmen itu biasanya user itu akan minta orang gitu ke HR. Teman-teman, jadi kayak ibaratnya tuh kita tuh lagi butuh manpower tambahan nih gitu. Aku butuh orang kayak begini ya gitu. User itu yang ibaratnya tuh butuh gitu. Nanti sama HR kan pasti dicarikan kayak gitu kan. Jadi HR tuh ngerekrut tuh bukan serta-merta gara-gara pemikirannya HR sendiri gitu. Pasti user itu ada kebutuhan di sana. Entah untuk penguatan yang udah ada atau ekspansi bisnis gitu. Ya kan? Tapi kalau memang usernya memang belum ada, belum bisa kayak gitu. Ya berarti kan proses rekrutmen bisa belum jalan gitu, belum bisa dijalankan. Nah, tapi balik lagi gitu. Bukan berarti nanti kamu yang enggak gitu, ditunda. Masalahnya tuh penundaan antara satu perusahaan dan perusahaan yang lain itu bisa beda-beda. Bisa beda kondisi. Ini nanti hubungannya sama suatu proses rekrutmen ya. Jadi proses rekrutmen itu sedikit menyimpang dari yang ini adalah ada loh proses rekrutmen yang tiba-tiba di tengah jalan tuh dihentikan karena suatu kondisi yang berubah dari suatu perusahaan. Gitu. Aku sendiri pernah ngalamin sebagai seorang fresh grad. Waktu itu tahun 2015, waktu harga minyak anjlok. Beberapa locker itu aku udah selesai interview user. Tiba-tiba dapat email. Dikarenakan kondisi gini-gini-gini-gini nih, kami memutuskan proses rekrutmen ini dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Aku tuh dapat email kayak begitu. Gitu, bayangkan gitu. Jadi itu bisa terjadi dan di tahap-tahap sebelumnya juga bisa. Tapi bisa kita lihat dari sisi positifnya adalah bahwa kalau kamu udah lolos sampai ibu atau bapak HR tadi, artinya
CV-mu sudah menarik, dokumen pendukung yang mungkin kamu lampirkan juga sudah menarik, dalam tanda kutip itu sudah sesuai. Loker tipe tadi dibandingkan dengan dokumen yang kamu kirim ini secara administratif itu udah pas gitu aja. Cuman masalahnya memang si usernya ini belum ada gitu. Dan ini bukan, jangan sampai gini ya, begitu kita terhenti di tengah kayak gitu, kita sedikit-sedikit nyalahin CV. Dalam tanda kutip, ah jangan-jangan kualifikasiku nggak sesuai dan lain-lain. Kayak gitu. Kalau aku sih ngelihatnya ya, fenomena ini adalah, ya memang tadi, memang usernya itu belum available. Tapi, karena tadi kamu bilang, udah pernah mengalami beberapa, gitu. Mungkin aku kasih saran aja, tindakan lanjutannya adalah, coba pantau akun LinkedIn usernya ini, atau HR-nya ini, atau perusahaan ini. Apakah mereka membuka ulang posisi yang kamu lamar? Atau posisi yang kamu lamar apakah tetap masih ongoing? Kalau tetap masih berjalan, barangkali mereka juga sedang nyari pembandingmu. Gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi balik lagi ya, antara satu perusahaan dan perusahaan lain itu punya style yang beda-beda. Kayak gitu. Jadi, nggak bisa kita simpulkan bahwa ini tuh aku di ghosting. No. Gitu sih. Bukan ya, oke ya, bukan ghosting ya, jangan salah ya, kayak gitu. Itu sebenarnya udah menarik, cuma gara-gara usernya ini aja, gitu. Dan kamu berhak kok untuk nanya-nanya gitu. Mungkin kalau tiap minggu itu terlalu deket, tiap 2 minggu sekali, nggak apa-apa. Tapi kalau terakhir kemarin, misalnya nggak dibalas tuh, cuma di-read. Ya udah berhenti dulu aja, nggak apa-apa. Gitu. Nanti kamu, ini ya, bahasaku ya. Nanti kalau beliaunya itu bikin postingan apa, locker gitu ya, di LinkedIn, kamu like aja gitu. Nanti kan jadi keinget namamu. Gitu sih. Gitu. Tapi balik lagi ya, kita sambil mantau, ya kan kita nggak apa-apa dong, kan namanya usaha kan gitu. Karena beda kalau misalkan kualifikasi Anda belum sesuai, atau user kami, atau misalkan ada perubahan keputusan, nggak jadi ngerekrut, itu biasanya disampaikan sih gitu. Jarang sekali yang nggak disampaikan gitu. Jadi nggak apa-apa. Paling nanti di sesi detail, aku tanya lebih detail soal ini ya. Soal beberapa ini, karena kan lebih dari satu kan ya, berarti kan pernah ngalamin itu. Iya. Atau iya. Pola yang lain nggak kayak gini? Apa polanya yang lain itu alasannya kayak gitu semua? Usernya lagi ini gitu-gitu? Kalau misalnya yang satu itu kayak gini, terus kalau misalnya yang kedua, dia itu kayak bilang, iya nanti tetap dilaksanakan interview, tapi waktunya belum bisa ditentukan ya, soalnya usernya kayak masih di luar kota, katanya masih ada perjalanan dinas, katanya gitu. Kalau yang ketiga, itu cuman ngehubungin, interviewnya di sini pakai kayak dress code-nya kayak gini, terus nanti datang jam segini kayak gitu, nemuin Bu ini, terus bilang hamin satunya, katanya interviewnya diundur dulu ya, tapi pas saya tanya, follow up itu nggak ada balasan lagi, sekalinya dibalas katanya iya nanti dikabarin kalau misalnya interviewnya udah dikeluarin jadwalnya sama user ya, katanya kayak gitu. Yeah. Gitu, tapi nggak ada kata-kata ngekat kayak nggak jadi atau gagal, itu nggak gitu. Itu polanya masih sama semua ya gitu, secara sekilas ya gitu, walaupun nanti di sesi detail aku tanya-tanya lebih detail ya gitu, tapi buat aku ini masih polanya masih sama gitu, bukan karena kamunya nggak sesuai kualifikasi, no gitu, sejauh ini kamu masih dianggap sesuai dengan kualifikasi gitu, hanya memang ada penundaan di situ. Nah penundaan ini kan faktornya macam-macam. Nah, kita percaya saja dulu bahwa memang usernya sedang semacam itu. Dan kalau memang ada yang bisa kamu follow up kayak tadi, paling simple gitu. Mohon izin untuk kamu follow up secara berkala, kayak gitu. Atau kalau mau ditanyakan secara langsung juga boleh, gitu. Kira-kira kapan. Tapi kalau memang sudah disampaikan, ya nanti kita kabarin ya. Tunggu aja dulu, gitu. Nggak apa-apa. Tapi balik lagi ya, follow up itu hak dari calon kandidat. Gitu. Oke? Okay? Secara general itu dulu. Mungkin ada tambahan apa gitu. Kita diskusi. Saya mau nanya lagi. Terkait kalau misalnya kita udah selesai melakukan interview. Terus kan kayak ada. Saya waktu itu pernah lihat di LinkedIn. Ada yang bikin kayak template. Ucapan terima kasih. Udah diundang interview. Terus di akhirnya itu kayak menanyakan. Terkait hasil dari interviewnya. Kapan dikasih tahu. Karena kan kalau misalnya kita lagi interview. Pasti. Yang interview kita tuh bilang nanti hasilnya akan dikabarin lolos nggak lolosnya, selalu kayak gitu kan. Tapi ternyata pas sudah saya tanya itu cuman di read doang, sedangkan kayak di keesokan atau lusanya itu ada yang sama-sama interview tapi dia sudah update di LinkedIn kalau dia udah keterima.
sedangkan si HR-nya ini nggak ngasih tahu apa-apa ke sayanya, itu berarti udah langsung gagal gitu ya, otomatis. Ya, Karena udah ada yang keterima. aku kabar ini ya. Kita lanjut dulu. Ini ada beberapa kemungkinan lagi nih gitu dari gambaran-gambaran ini ya gitu. Jadi gini, seperti hanya yang barusan menanyakan kapan hasil pengumuman interview itu juga hak dari kandidat, oke? Nah, masalahnya kandidat itu ada yang punya kesempatan untuk menanyakan, ada yang nggak punya kesempatan untuk menanyakan. Punya kesempatan untuk menanyakan itu biasanya akan muncul pada saat kapan? Pada saat di akhir rangkaian interview. Gitu. Misalkan dalam akhir suatu rangkaian interview itu, HR itu nanya, demikian Ibu Jilan untuk proses interview pada kesempatan hari ini, mungkin Ibu ada pertanyaan? Ibu ada pertanyaan lain? Gitu. Nah, selain kita menanyakan pertanyaan terkait dengan ya proses interview atau posisi yang kita lamar gitu ya. Di situ juga kamu juga bisa menyisipkan pertanyaan terkait dengan tadi. Gitu. Kira-kira kapan kamu akan memperoleh hasil dari interview ini gitu. Oke. Jadi salah satu contoh kesempatan itu adalah pada saat HR itu memberitahu atau menanyakan pertanyaan, ada pertanyaan lagi nggak gitu. Karena kita bisa menanyakan pertanyaan lebih dari satu. Di situ. Oke. Yang nomor dua adalah kamu bisa membaca situasi pada saat nada bicaranya itu udah down gitu. Gitu. Jadi kamu bisa interupsi. Misalkan interviewnya lewat online kayak gini. Padahal dari sisi komunikasi itu terlihat kamu belum bisa atau belum diberikan kesempatan kayak tanya kayak tadi gitu. Misalkan aku udah kalimatku tuh udah kayak closing statement tapi sifatnya close gitu. Nggak ngasih kamu kesempatan untuk merespon gitu. Bener-bener kayak, baik Ibu, terima kasih untuk proses interview pada kesempatan hari ini sudah selesai. Nanti silakan ditunggu dulu hasilnya bagaimana. Itu semoga nanti bisa gini-gini ya Bu ya gitu. Tapi dia nggak nanya kayak gitu, maka kamu berhak untuk raise hand. Paham nggak? Gitu. Jadi langsung raise hand. Kayak gitu. Rasanya raise hand di sini ya. Boleh ya, kamu raise hand di sini juga boleh sih. Gitu. Jadi kamu bisa pilih gitu. Karena akhirnya pasti akan terbaca di sana. Nggak mungkin kamu salah pencet, kamu raise hand. Gitu. Jadi itu bisa semacam itu. Nah, nanti itu ibaratnya kalau sifatnya itu bisa. Kayak gitu kan. Gitu. Tapi mungkin ada yang nggak bisa. Ada yang mungkin kelupaan. Gitu. Nah, kalau ada yang lupa kayak gitu, kamu boleh menanyakannya lewat apa? Lewat media komunikasi terakhir. Misalkan kamu undangan interviewnya lewat WA, sambil kamu ngirim WA ucapan terima kasih sudah diberikan kesempatan interview, di situ kamu juga menanyakan kira-kira kapan memperoleh hasilnya. Oke? Kayak gitu. Sebenarnya nggak usah nanya tuh bisa ya, tetap segera ya, kayak gitu. Biasanya interview HR ke user, itu jaraknya lumayan deket lah, gitu. Gitu. Ya, maksimal 2 minggu lah, gitu. Tetap, gitu. Ingat ya, HR akan selalu bilang, tunggu 2 minggu. Kenapa? Balik lagi. Satu, HR itu kan kegiatannya nggak cuma ngerekrut kamu, ya kan? Punya kegiatan yang lain. Yang kedua, kamu bukan kandidat tunggal, ada kandidat yang lain, dan lain-lain lah, gitu. Yang ketiga, setelah interview HR, ada interview user, nyamain jadwal tadi tetap, gitu. Jadi kalau habis selesai interview tuh, HR itu akan menganalisis, nih hasil interviewmu, ini hasil psikotes, ini CV-mu, dicocokkan, beliau pede nggak nyodorin kamu ke user? Bapak Ibu user, nih saya ada sekian nama nih, salah satunya namanya Jilan, dia tuh orangnya gini-gini, gitu. Gitu. Itu butuh analisis juga dan lain-lain gitu. Ya masing-masing perusahaan ada prioritas pengerjaan kayak tadi gitu. Sehingga ada durasi kayak tadi. Nah, masuk ke pertanyaan kamu, apabila ada teman yang mungkin kamu kenal dari awal atau kenal pada saat di tempat interview di mana dia di LinkedIn statusnya sudah berubah gitu menjadi diterima atau dia tiba-tiba sudah punya info bahwa, oh aku udah dapat undangan ke tahap selanjutnya nih. Kayak gitu. Gitu. Nah, balik lagi. Hubungannya sama kamu gimana? Apakah aku jadi nggak diterima atau enggak? Jawabanku belum tentu. Bisa iya, bisa enggak. Gitu. Kenapa? Karena ini ya berdasarkan pengalaman-pengalaman teman-teman yang udah sharing sama aku ya. Gitu. Ada yang memang sifatnya tuh kayak, oh ya sudah gitu. Jadi ada beberapa info yang kalau kamu nggak lolos itu nggak dapat undangan, nggak dapat kabar. Itu artinya kamu udah nggak lolos di situ. Ada. Balik lagi, kalau nggak dapat kabar, kita selalu punya hak untuk menanyakan. Itu dulu. Oke? Walaupun nanti akhirnya udah dikasih tahu sebenarnya. Gitu.
silahkan ditunggu nanti maksimal sekian, tapi kalau sudah dalam kurun waktu 2 minggu belum ada kabar, mohon maaf sekali, berarti Anda belum dapat lanjut ke tahap selanjutnya dan belum dapat bergabung di perusahaan ini. Lo nggak apa-apa, setelah 2 minggu kamu nggak ada kabar, di 2 minggu itu kamu chat nanya boleh gitu, itu adalah hak kamu gitu. Gitu ya, itu artinya kamu fokus sama perjalanan proses rekrutmenmu sendiri. Tapi kalau dibandingkan dengan orang yang tiba-tiba dia udah dapat undangan ke tahap selanjutnya dan lain-lain, bisa iya, bisa enggak. Kenapa? Bisa iyanya tadi, ada perusahaan yang enggak ngasih kabar. Berarti artinya kamu belum lolos. Tapi ada case juga yang ini tuh udah lolos, ini tuh ntar dulu. Karena tuh kayak bertahap gitu loh, ngumuminya gitu. Jadi yang ini tuh diduluin, terus nanti yang ini tuh tunggu juga gitu. Gitu. Jadi pengumuman itu akan diumumkan mulai dari tanggal sekian sampai sekian gitu. Jadi bukan pengumuman serentak, itu ada. Kayak gitu. Bukannya kemarin yang BUMN apa ya? Aku lupa ya. Ada yang pengumumannya itu memang nggak serentak di satu tanggal ya, gitu ya. Yang pengumumannya tuh nggak serentak ya, di satu tanggal gitu. Ya. Gitu. Jadi nggak bareng gitu. Ya, itu bisa gitu. Jadi tesnya nggak di satu tanggal, pengumumannya juga nggak di satu tanggal, ada kayak gitu. Cuman balik lagi kan, gitu. Di sini berfokuslah pada proses perjalananmu dulu tadi. Selama kita punya akses untuk bertanya-tanya, gitu. Jadi bertanya terkait kelanjutan proses rekrutmen dan ucapan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan mengikuti suatu tahap rekrutmen itu dua hal yang berbeda, tapi kadang bisa digabung penyampaiannya, kayak gitu. Oke, cepat terima kasih ya, terima kasih kayak biasa itu. Kenapa kok itu bisa dilakukan? Ya itu buat ada impressionnya tadi. Mungkin bukan first impression kamu ya waktu ngelamar di awal gitu. Tapi tetap ada impression-impression yang ibaratnya kamu dari awal berkomunikasi dengan baik, maka akhiri dengan baik. Kayak gitu. Kalau bisa lewat email, email. Bisa lewat WA, WA. Bisa lewat chat, LinkedIn, LinkedIn. DM, DM. Komen, komen. Cuma dibaca, nggak dibales. Dibales. Itu porsinya mereka, urusannya mereka. Kamu pikirin porsimu, gitu. Gitu. Bahwa saya sudah berkomunikasi dengan baik seperti layan seorang profesional, gitu. Oke? Okay? Oke, yuk kita diskusi lagi. Jadi jangan semuanya diiyain ya. Kalau kamu ada yang nggak setuju, nggak apa-apa, gitu. Kita diskusi, aku juga belajar, senang aku. Kayak gitu. Ada lagi nggak yang pengen didiskusikan? Yang kamu masih berdasarkan sejauh ini, nih. Gitu. Atau palingan... tahap tertentu mungkin yang kamu sebutkan. Seperti misalnya di flyer lowongan pekerjaan gitu, dan itu untuk kualifikasinya kayak minimal 1 tahun, pengalaman minimal 1 tahun, tapi ntar dalam kurung fresh graduate dipersilahkan untuk melamar. Sedangkan yang diterimanya atau yang benar-benar dicari kualifikasinya itu yang lebih berpengalaman gitu. Jadi kenapa dicantumin fresh graduate dipersilakan untuk melamar, sedangkan kalau emang gak nyari yang fresh graduate kan jadi kayak bikin harapan buat yang para fresh graduate gitu gak sih Pak? Ya oke, aku jelaskan ya, ini pertanyaan sejuta manusia dari tahun lalu gitu. Kenapa ada locker yang kayaknya tuh nggak tegas gitu? Kenapa nggak locker tuh tulis aja langsung berpengalaman minimal sekian, berpengalaman ini, dah. Tapi nanti kalau ada locker dipisahin lagi, fresh graduate gitu, udah jelas gitu. Ya memang ada sih, yang memang locker tuh langsung bilang pengalaman minimum sekian tahun, ada yang bilang langsung kualifikasi fresh graduate, atau ada yang tulisannya pengalaman kerja tidak diperlukan gitu-gitu. Tapi memang ada yang sifatnya mix kayak tadi gitu. Oke, jadi mungkin biar kamunya nanti yang setipe dengan kayak yang barusan ya, pengalaman minimum 1 tahun, fresh graduate dipersilahkan untuk melamar. Mampu berbahasa Inggris aktif, berbahasa Mandarin merupakan nilai plus. Gitu-gitu. Itu setipe. Paham ya? Gitu. Jadi balik lagi gitu. Jadi seolah-olah tuh kayaknya tuh kayak, lah ngapain? Berarti kamu nyari yang begitu. Nih aku pisahin lagi ya. Satu, posisi yang menyebutkan semacam itu artinya adalah kemampuan atau kualifikasi tadi bisa dimiliki oleh orang yang benar-benar baru lulus fresh graduate atau orang yang sudah punya pengalaman secara 1 tahun. Jadi di dunia kerja itu, dia itu nggak disetarakan berdasarkan usia.
tapi memang kemampuan. Nah, di kantor itu ada suatu posisi yang memang ini perjalanannya gitu ya. Orang yang baru lulus itu tuh pengetahuan, pengalaman, kemampuannya itu bisa setara atau mendekati orang yang sudah punya pengalaman kerja. Kenapa? Karena kamu baca lagi di situ. Pengalaman minimum 1 tahun. Yang disebut pengalaman itu tidak harus pengalaman kerja. Banyak orang rame. Loh, katanya yang dicari orang yang punya pengalaman. Tapi kok tulisnya fresh graduate sih? Katanya pengalaman minimum 1 tahun. Fresh graduate mana punya pengalaman? Satu, banyak anak yang kuliah sambil kerja. Dua, banyak yang namanya pengalaman tidak diperoleh dari pendidikan formal. Dari kursus, pelatihan, bootcamp, praktikum, project, volunteer. Banyak gitu. Belajar secara mandiri, project mandiri gitu. Jadi pengalaman minimum 1 tahun atau berpengalaman minimum 1 tahun di bidang ini atau berpengalaman 1 tahun menggunakan software ini gitu. Itu bukan berarti pengalaman itu pengalaman kerja ya. Gitu. Balik lagi, tidak harus diartikan sebagai pengalaman kerja gitu. Oke, itu dulu. Harus paham dulu tuh. Nah, sekarang hubungannya sama fresh graduate dipersalahkan melamar kenapa? Karena fresh graduate yang menghabiskan waktu nggak cuma buat sekolah, pasti bisa punya pengalaman itu. Karena pengalaman itu tidak harus diperoleh dari kerja. Kalau dapat dari kerja ya bagus. Kalau nggak dari kerja, boleh nggak dari praktikum? Boleh. Proyek sendiri? Boleh. Gitu. Dari ikut internship? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Gitu. Gitu loh maksudnya. Gitu. Ikut proyek dosen? Boleh. Gitu. Makanya jadi setara kan akhirnya. Kayak begitu. Oke ya. Cukup jelas ya. Jadi istilahnya kayak gitu. Cukup jelas ya. Gitu. Jadi tetap bisa. Sama kayak tadi. Gitu. Nah sekarang bahasanya gini. Tapi kan akhirnya jadi gimana gitu ya. Berarti kan yang dicari yang berpengalaman dong gitu. Pengalaman minimum 1 tahun fresh graduate dipersilahkan. Ya no gitu. Kenapa? Karena kalau udah dibilang fresh graduate itu juga dipersilahkan melamar, pasti ada pertimbangan lain selain pengalaman tadi. Ingat ya, kualifikasi yang ada di locker, walaupun 100% kamu penuhin semua, belum tentu kamu dipanggil, belum tentu kamu lolos. Oke. Kenapa? Karena barangkali ada kualifikasi yang nggak kelihatan, yang nggak ditulis, mungkin. Atau ada hal lain yang dipertimbangkan yang setara dengan yang ditulis ini. Jadi kayak, oke lah kamu ini nggak ada, tapi kamu punya ini ya ternyata ya. Nah, kayak gitu bahasanya. Artinya apa? Jadi kualifikasi kalau kamu nyari, HR perusahaan juga sadar bahwa nyari kandidat yang 100% cocok tuh nggak ada gitu. Sehingga apa? Kualifikasi kayak, ya mendekati-mendekati cocok 80-90%, coba aja kayak gitu. Jadi kalau ada kualifikasi semacam tadi, jangan menghentikan kamu untuk kayak, wah ini aku nggak cocok nih, udahlah skip gitu. Jangan mudah nge-skip locker hanya gara-gara itu gitu. Kayak tadi misalkan, wajib atau mampu berbahasa Inggris aktif, berbahasa Mandarin merupakan nilai plus, terus kamu nggak ngelamar. Alasannya nggak bisa bahasa Mandarin. Gitu. Emang nggak bisa, terus kamu otomatis nggak lolos? No. Nah, kalau bahasa Inggrismu levelnya level native, gimana coba? Di situ kamu lampirin TOEFL 600 misalkan, IELTS 9,5 gitu. 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 Kamu nggak bisa bahasa Mandarin, bahasa Inggrismu levelnya advance banget gitu. Kayak gitu. Atau malah kamu nggak bisa, kamu bisa bahasa Inggris, kamu nggak bisa bahasa Mandarin, ternyata kamu fasih Inggris, Jepang, Jerman gitu. Inggris, Jepang, Korea gitu. Gimana coba? Nah itu loh, hal-hal semacam ini loh. Gitu. Jadi jangan cuma terpaku dari yang ada di sini gitu. Kamu ada hal lain yang bisa kamu jual. Di mana? Di CV. Di lampiran. Makanya kamu harus bisa menuliskan dengan baik dan benar info-info yang ada di CV dan di lampiran. Plus di sosial media kamu, khususnya LinkedIn. Kenapa? Karena hebatnya kamu, pengalaman kamu itu,
suka nggak suka, di awal akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Kamu kan nggak kenal aku nih, kamu ngirim CV ke aku kan? Kan nggak mungkin tiba-tiba kita langsung interview, kecuali ini walk-in interview misalkan. Kan aku akan nilai dari apa yang kamu tulis. Misal kamu lulusan S1, terus yang kamu tulis di CV pendidikannya cuma SMA, S1-nya nggak kamu tulis. Aku baca ya, aku taunya kamu lulusan SMA gitu loh. Bener nggak? Gitu. Gitu. Jadi pastikan setiap info yang kamu tulis tuh bener-bener ngejual kemampuan diri kamu gitu. Itu ya, jadi jangan salah kaprah menilai pengalaman minimum tuh harus pengalaman kerja ya. Itu banyak banget tuh yang sampai debat kusir tuh di TikTok, pusing gitu ya. Tuh. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan boleh. Mungkin kalau untuk pertanyaan secara generalnya cukup, Pak. Oh, cukup? Udah? Oke. Aku balik ya. Yang nanya ya, satu aja gitu. Oke. Menurutmu dari 0 sampai 100 gitu ya, skala 0 sampai 100. 0 itu tidak sama sekali, 100 itu dipakai sekali gitu. Dari 0 sampai 100, seberapa kamu mengoptimalkan penggunaan LinkedIn untuk pengembangan diri dan pencarian karir? 0 sampai untuk 100. Saat ini mungkin sekitar 85. 85. Really? Oke. Okay. Jempol dulu ya sebelum aku cek. Oke. Okay. Aku pengen nanya itu aja dulu. Ya, bagus ya gitu. Jadi LinkedIn itu wajib dipakai. Udah sih, aku nggak promosi LinkedIn ya. Aku nggak di-endorse LinkedIn. Oke, okay, kita masuk ke sesi detail ya. Oke. Okay.